Rayanza girang lihat Susrini sudah pulang ke rumah Raffi Ahmad. Rayanza Malik Ahmad, anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terlihat girang saat melihat Susrini pulang ke rumah. Rayanza terlihat tersenyum saat melihat sang pengasuhnya kembali bekerja. Rayanza kemudian memeluk Susrini sebelum dipakaikan baju, diketahui. Sebelumnya Susrini pulang ke kampung halamannya di Jawa Barat. Setelah beberapa pekan di kampung, Susrini kini kembali bekerja di rumah baru. Melansir YouTube Rans Entertainment, Minggu, 14 Mei 2023, Rayanza yang baru selesai mandi langsung tersenyum ketika mendapati Susrini menghampirinya untuk pertama kali setelah pulang kampung. Rayanza tampak memanggil Susrini yang berdiri di dekat pintu kamarnya dan mengarahkan tangannya agar Susrini mendekat kepadanya. Susrini pun langsung mendekat dan mengambil alih Rayanza dari pengasuh penggantinya. "Sini, mau pakai baju sama Sus?" tanya Rayanza yang tengah dipegang oleh pengasuh pengganti Susrini pun langsung mengarahkan kedua tangannya kepada sang suster. Ia pun tampak digendong oleh Susrini dan memeluk sang suster. Susrini lantas mendandani Rayanza yang baru selesai mandi dengan minyak dan beberapa lotion. Rayanza pun tampak mengoceh dan kembali memanggil sang suster sambil tersenyum lebar. Susrini juga bertanya pada Rayanza untuk kembali pulang kampung. "Sus pulang kampung lagi ya? Boleh ya?" tanya Susrini. Rayanza pun tampak yang semula tersenyum tampak mengubah ekspresi wajahnya menjadi datar. Ia menggelengkan kepala menolak sang suster pulang kampung dan meninggalkannya. Rayanza lantas berkali-kali memanggil sang suster yang berada di depannya itu. Ia tertawa setiap kali sang suster menyauti panggilannya itu. Susrini kerap membagikan kegiatannya bersama Rayanza sehari-hari lewat media sosialnya. Rayanza pun diketahui telah menghafal beberapa alfabet berkat didikan Susrini. Kepandaian Rayanza mengoceh dan menyebutkan berbagai nama orang yang ada di sekitarnya pun diketahui berasal dari latihan yang diberikan Susrini. Susrini yang baru hari pertama masuk kerja pun langsung menemani Rayanza yang ikut Nagita Slavina ke lapangan tenis.